sungguh-sungguh memastikan rakyat semua selamat dan sejahtera daripada ancaman virus COVID-19. Namun oleh kerana penularan wabak COVID-19 serta pematuhan akan perintah kawalan pergerakan, maka saya memutus untuk menghad sesi perbahasan pada kali ini. Ini merupakan satu kes yang paling baik dan juga berkati kita semua dan kerja memberi. Buat masa ini, kerajaan negeri tidak perlu mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di mana-mana lokaliti di negeri Pulau Pinang. Mengikut Jabatan Kesihatan Negeri JKN, situasi terkini kes COVID-19 adalah terkawal dan dipantau secara rapi di peringkat negeri. Yang berhormat, sila berdiri untuk seminit tetap hakul untuk. Dan Dewan ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Sekian, terima kasih.